banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klenik, dan lainnya. Jangan heran kalau ada banyak cerita seram yang bisa kamu temukan di Indonesia. Uniknya, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki cerita horor tersendiri. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam hantu atau penampakan makhluk astral yang berasal dari daerah tertentu dan sudah diceritakan secara turun-menurun. Kami akan merangkum dan menceritakan kisah-kisah berdasarkan pengalaman langsung dari para narasumber dalam acara Kismis, Kisah Misteri. Buat Anda yang mau berbagi pengalaman mistis, kirimkan saja cerita atau pengalaman Anda di alamat berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.